Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eko di Sumber Makmur Channel. Di video kali ini saya akan menunjukkan kebun kecil saya yang khususnya untuk tanaman-tanaman yang kondisinya berbuah ya. Bisa dilihat seperti ini. Kita mulai dari sini, ada jeruk purut seperti ini ya, seperti ini penampakannya. Ini tanam dalam pot semua. Ini ada jeruk dekopon, luar biasa buahnya, bisa kita lihat ya, ukurannya sangat besar sekali. Jeruk dekopon seperti inilah penampakannya. Dan untuk perawatannya yang penting itu kebutuhan air dan pupuknya tercukupi ya, kalau tanaman dalam pot itu seperti ini. Ini kita lihat ada lemon seperti ini, ada lemon amrik. Ini ada mame sapote. Ini belum, inilah sawo raksasa ya. Ini kondisinya belum berbuah seperti ini, dalam pot juga. Kita lihat ada mame sapote, sawo terbesar di dunia. Perhatikan daunnya seperti ini ya. Ada mame sapote. Ini ada mangga okyong, kondisi berbuah juga. Untuk mangga okyong ini bisa dikategorikan mangga yang tanpa musim ya. Karena apa? Karena dia akan berbuah terus-menerus jika dirawat secara maksimal. Contohnya seperti ini. Ini ada mangga okyong. Ini sudah kondisi mau tua ya, setengah tua. Ini ada yang kondisi berbunga seperti ini. Ini bunga, ini muncul bunga lagi. Maka dari itu mangga ini bisa dikatakan tanaman yang tidak mengenal musim untuk varian mangga. Sebelahnya kita lihat ada jamblang atau juwet putih. Oh, kita di jambu dulu ya. Ada jambu air madu seperti ini. Ini ada tanaman jamblang atau juwet putih, buah yang fenomena dan langka. Kalau biasanya hitam ya, kalau yang putih ini masih jarang dibudidayakan. Kalau dulu ya, kalau sekarang sudah mulai banyak dibudidayakan karena untuk berbuahnya lebih mudah daripada juwet hitam, buah fenomenal seperti ini. Ini ditanam di dalam pot juga. Jika zaman dahulu untuk memetik buah yang satu ini harus memanjat pohon yang tinggi, sekarang tidak, cukup di pot sudah bisa berbuah seperti ini penampakannya. Barangkali ada yang penasaran, coba kita petik ya, kita petik ya, kita makan seperti ini. Manis sekali ya. Ada jambu sukun berbunga, rontok ini. Untuk perawatan jambu sukunnya silahkan lihat di video saya sebelumnya ya, untuk tips-tipsnya. Ini ada tanaman wet sapote ya, seperti ini. Ini wet sapote ya, bukan black sapote. Oke, bagi Anda yang berminat untuk mendapatkan bibit dan pupuknya, bisa langsung menghubungi saya. Untuk nomornya di
lihat di deskripsi video ya. Ini juga ada jambu air, jambu air madu susu ya. Ini sudah habis buahnya. Ini ada jambu air citra. Kita lihat ini dibungkus seperti ini. Dalam pot. Melon murbei. Inilah penampakan kebun kecil saya. Oh, ini ada jambu air dalhari ya. Seperti ini musim kemarau. Jadi kekurangan air ya. Daunnya seperti ini. Ada jambu air Jamaika. Dan mungkin hanya itu ya video dari saya. Ini hanya sebagian dari kebun kecil saya. Semoga menginspirasi Anda untuk bertanam di dalam pot seperti itu. Dan ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya Eko dari Sumber Makmur Channel. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.